Ada suara. Mana ada phone kau atas ni? Ada minyak. Ni phone aku gila. Tak ada phone kau? Ha? Tak ada. Tuh. Ada satu atas. Ni. Kau macam mana raya, okey? Raya? Ha. Okey. Aku tapi raya tu apa? Serius tu, aku ni bukan belagak apa. Tapi thank you lah. Okay. Aku pergi mana orang kenal tu ramai. Ramai orang kenal. Ha, diorang tegur aku. Takde aku famous, tapi macam orang tegur aku lah benda tu. Diorang tegur aku macam diorang kenal aku lah kiranya. Seronok lah. Seronok lah. Mupih hair tak? Yeah. Ha. Kau macam mana raya, okey? Kau raya mana gila? Dalam grup pun macam tak raya dengan kau. Aku eh. Mana phone aku lah? Sana. Aku raya tak kenal sangat lah. Tapi aku pergi lah. Sebelian ni pun tak ada benda aku. Tak, 2 minggu sekolah buat sekarang ni. Kenapa? Kau siapa buat benda? Ha? Kau siapa buat apa? Kau siapa buat apa? Ni dengan YouTube kan kena suspend beberapa hari aku tak post. Siul tu lah. Ni kau edit video apa ni? Kau tukar setting lagi YouTube? Oh. Setting YouTube lah. Channel aku tak siap lagi. Macam-macam benda-benda je tak siap eh. Takde, kau macam serabut dah aku macam cakap benda kan kau. Kau datang, kau asal datang kat aku je mesti kau nak cerita masalah kau. Bukan, aku tak cerita masalah aku. Ini cerita orang kata kita kena fix benda ni. Takde, aku cakap benda sikit. Tapi kau macam serabut je, kau macam malas. Kacau kalau kau serabut. Serabut? Takde, belum nak borak-borak lah. Boleh je tak masalah. Macam? Mana ni? Masa tu dia tak tanya shoot pula ke ni? Tiba pula kau nak tanya pasal dia, Hassan. Takde, aku tanya je. Kau okey dengan dia? Okey, tak ada, aku belakang ni pun aku tengok kau macam tak rapat sangat je. Okey lah, okey lah, not bad. Macam tu lah tu. Siap, mana ni? Faham? Ngam tak ngam tu mesti akan ada lah. Tapi sekarang ni dia kan tengah cuti kan. So biar lah, aku biar nak cuti apa. Kau lah nak buat apa. Dia balik lah tu. Kenapa rindu dia? Bukan rindu. Tak ada habis tu. Kira dia tak cerita shoot apa-apa lah ni. Tak ada shoot lah. Oh, faham. Macam tu je. Tak ada aku nak ni. Macam first kali lah aku nak minta maaf kat kau. Tak, aku rasa kau dah tahu dah benda tu yang aku marah dia tu lah hari tu tu. Ada yang aku marah dia macam tinggikan suara kat dia tu lah. Kau tahu kan benda tu? Asal minta maaf kat aku lah. Tak adalah kau terasa dengan aku benda tu. Aku macam aku tak nak kau kawan terasa dengan aku. Aku cuma tentu aku macam siap aku tak boleh kawal benda tu. Siapa nak marah dia macam tu tu? Macam mana aku cakap aku dah tunjuk yang aku kena cakap dia tak penting apa. Dia bukan apa, cuma macam mana kita. Macam aku pernah dulu purpose masa kita tubuhkan ni kan, yang kau tubuhkan ni kan, aku pernah cakap ya, aku pernah tanya kau yang siapa je masuk dalam ni semua kan. Haa, lepas tu aku tengok kebanyakan, aku tak tahulah kau ada sebut ke tak Masya semua lah. Tiba-tiba macam aku tengok tiba-tiba makin lama macam ada Masya tak ambil konten semua. So aku macam tu aku tak boleh accept sebab aku ingat semua lelaki tentu. Haa, aku tak boleh accept ada perempuan. Lepas tu aku jenis, aku bukan jenis yang kata nak buang terus macam tu je. Cuma time tu aku boleh kata aku tengah emo lah. So aku tak nak kau terasa dengan aku sebab aku tinggi suara kat dia lah. Ya, aku rasa macam terasa ni aku ada lah juga. Tapi macam ni aku tak nak salahkan kau, tak nak salahkan Masya. Faham tak? Sekarang ni aku kena balancekan dua orang ni. So kalau macam kau bergaduh dengan Masya kan, aku semua aku kan tak nak usah campur, aku boleh. Tapi kalau boleh aku tak nak, sebab aku kena jaga dua hati kau sekarang ni. Aku kan kena jaga satu hati je. Kena jaga dua hati, nak kena jaga hati kau.
tak kena jaga hati Masya. Contohnya kalau aku cakap, okey, kenapa? Cuma aku pelik lah, aku pelik. Antara dua orang ni, engkau je yang paling macam aku nampak. Kenapa kau tak boleh nak terima Masya dalam tim? Okey, sedangkan kau tahu Masya tu awet aku. Faham tak? Pernah ada susah senang aku kan? Tapi nak cakap terasa, jujur aku cakap, aku ada serasa sikit lah dengan kau. Tapi aku tak buat benda ni sebagai dalam work kita lah. Sebab macam ni lah, bagi aku kawan is kawan. Tapi dalam kerja ni kalau kau bergaduh, tak apa, kau settle lah dengan dia. So aku sebagai orang kata apa, lead korang kan, aku just boleh nasihat dia. Kalau sekarang ni kau tengah marah-marah macam ni, Masya tengah marah-marah macam ni, sampai apa, Masya tak boleh shoot, kau ada. So kesimpulan dia, aku pun tak boleh nak buat apa. Sebenarnya aku boleh cakap, kalau kau hari-hari nak ngamuk, nak marah-marah Masya macam tu kan, budak tu pun ada terasa juga. Betul tak? So tu semua atas kau dulu je. So kau yang kena berubah benda tu lah. Tapi bagi aku, kau dengan aku tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa nak, orang kata apa, nak terasa ke, nak marah kau tiba-tiba ke, tak ada. So aku rasa betul kau, kau lah kau settle sendiri lah dengan Masya macam tu lah. Aku nak settle dengan dia pun susah sebenarnya, sebab orang kata lepas aku marah pun memang dah tak bertegur langsung. So aku macam, aku ni jenis, bukanlah tak jenis yang tak nak minta maaf ke apa tau dengan perempuan ke apa, lepas aku dah tinggi suara semua. Tapi aku, bagi aku, benda tu aku buat tu benda yang orang kata terus, orang kata straight. Aku jenis straight. Aku apa aku nak buat, contoh benda tu aku tak suka, aku straight. Tapi kau kena tahu, Masya tu seorang je dalam tim, sepatutnya kita semua kena jaga dia. Kalau antara salah seorang daripada kita tak boleh jaga dia, kau tak rasa dia tak happy dengan kita? Kau tak rasa benda tu ke, ataupun kau memang nak dia rasa benda tu? Cuba fikir. Okay, macam ni lah, Masya awet aku. Kau ambil aku, masing-masing kita kenal sama-sama. Faham tak? So sekarang ni aku tak boleh nak buat pilihan. Aku tak tahu nak buat pilihan apa. Faham tak? Kalau aku cakap aku pilih Masya, confirm aku cakap aku boleh buang kau bila-bila masa je. Tapi kenapa aku tak buang kau? Betul lah benda tu. Betul. Sebab aku tak boleh nak buat pilihan. Bagi aku, dua-dua pernah ada dengan aku. So sekarang ni masalah ni, aku cuma boleh cakap, kalau boleh kau pun ubah sikit perangai kau. Itu je lah sebab engkau apa, aku daripada side aku pun aku macam terasa juga. Sebab okay, for first aku tak tahu pun yang dia tu betul-betul kata dia dalam team kita sekarang ni. Sebab aku ingat dia memang just guest untuk kita. Dia datang, okay dia shoot, betul dia balik. Macam tu je, aku fikir macam tu. Lepas tu makin lama dia asyik datang rumah ni, betul dia shoot sekali, betul dia balik. Banyak kali benda tu, jadi aku macam, dia ni guest ke apa lah. Lepas tu ada sekali hari tu yang kau dah jujur, yang dia kata ni dia memang kita punya team. So aku macam okay takpe lah, kalau dah memang dia dah masuk team aku nak buat macam mana. So aku masa tinggi suara tu aku jujur semua benda yang aku pendam selama ni. Sebab dia aku ni, sampai ke hari ni lagi aku rasa aku kena lagi. Korang pun tahu aku kena kecam macam ni sebab hari ni sebab dia. So and then dengan tip macam tu macam sekarang, kita ada shoot hari ni tapi dia tak ada. Cuba kalau aku tak shoot, dah confirm tak paling busuk pun tolak benda, tolak gaji ke. Kalau dia tengok, dia elok je pergi tempat lain. So aku dia kan kena benda sama je. Faham tak? Sebab aku relay dengan Masya ni dah dekat setahun tau. So sebelum aku nak tubuhkan team ni, macam-macam benda aku janji dengan dia. Cakap dengan dia macam ni tau, dia risau kalau masuk team ni dia rasa rumah kau okey. Aku dah cakap benda tu dengan dia. Aku cakap sebab aku janji dengan dia kita boleh grow sama-sama. Contoh kalau dengan team ni lagi laju, faham tak, berbanding dengan berdua. Kalau tak ikutkan YBM ni tak ditubuhkan pun, sebab aku akan bergerak berdua je dengan Masya. Tapi sebab apa, capi yang nak minta untuk kita buat team ni, so aku pun try cari kawan-kawan aku yang lama-lama. So kau pun apa orang kata, nak sangat masuk YBM. Tapi sekarang bila dah masuk, kenapa kita tak boleh nak terima perangai each other? Kenapa ada rasa macam diri tu gak? Kenapa nak rasa hebat? Kau faham tak maksud aku? Aku tak cakap sekarang ni engkau ni
salah ke apa. Takde, takde. Dia macam, kau faham tak maksud aku? Ha, so kalau boleh, aku tak suka tengok kau pun bergaduh dengan Masya. Sebab Masya ni awet aku tu, kan? So itulah. Tak, aku tak nak cerita lain cakap banyak. Dia macam kalau buat isu macam sensitif macam ni kan, better kau settle lah dengan dia. Faham tak? Aku settle ni macam mana? Kalau aku tak tahu lah, hati aku memang dah tak ada nak tegur dia. Aku tak nak pandang dia pun, aku dah rasa macam dah rasa malas tau. So aku, duh, macam nak cakap dengan kau eh. Sebab benda ni pun aku dah banyak kali sembang dengan kau pun. Tapi korang still tak boleh juga dengar cakap aku. Aku ke apa? Aku kalau boleh lah, aku kira kalau contoh benda ni, kalau aku cakap ni, benda ni team semua maybe, aku rasa team okay je benda ni. And then aku pun akan jadi okay. Yang macam mana korang nak, yang macam sebelum ni korang nak aku jadi tu, aku jadi tu. Okay, apa yang kau nak sebenarnya? Aku nak Masya keluar je daripada team. Aku tak minta banyak pun, aku minta dia keluar je. And then dah settle. Aku dah takkan orang kata masa muka ke apa dalam team. And then apa yang kau dapat? Aku boleh tunjuk lah apa yang, okay. And then apa yang YPM dapat? Sekurang-kurangnya Masya tu sumbang view untuk team. Sekurang-kurangnya dia ada untuk team. And then dia pernah juga cecah beratus-ratus K untuk orang kata apa, content dengan kita. Tapi kalau tak ada dia, kau rasa kita boleh pergi ke? Kita belum cuba lagi, so kita tak tahu benda ni. So kau memang decide tu nak buang dia lah? Yes. Okay, sekarang ni kau nak ganti tempat aku ke apa? Aku tak ganti tempat kau, cuma aku cadangkan je. Sebab benda ni aku rasa aku dah berapa kali aku cakap kau. Tapi aku tak tahu lah kau ambil kisah aku tak benda ni. Sebab aku sebagai kawan aku, dan aku tahu aku ni bukan leader ke apa, aku just bagi tahu sebab korang ni. Aku bagi tahu banyak kali dah, lebih 3 kali aku rasa. Macam ni lah Bija, soal buang-membuang ni aku tak boleh nak buat kesan macam tu je. Kau faham tak? Kalau kau ada isu dengan someone, better kau personal lah. Faham tak? Kau jangan buat sampai kerja. Aku pun tak tahu kau dengan Masya apa masalah korang berdua sampai kau nak kena tengking Masya. Masya nak kena bergaduh dengan kau tarik muka. Aku pun tak tahu benda tu, kan? Sebab aku pun banyak lagi kerja yang aku nak kena buat. And then aku cuma mengharapkan supaya aku punya kawan-kawan ni bolehlah terima and accept kita together and bekerja sama. Tapi sekarang ni bila jadi macam ni, nak aku buat apa? Takkan aku nak kena buang dia suka hati? Takkan aku nak kena buang kau suka hati? Habis tu budak-budak team yang lain akan nampak aku ni sebagai apa? Tak profesional. Kenapa? Okay, aku backup awet. Tapi kalau aku backup kau, mesti diorang akan cakap, oh bagus lah, bagus lah Rahim, kau boleh dengar cakap meja apa semua. Tapi Masya tu still awet aku. Faham tak? Tanpa dia dulu aku pun tak naik. Tanpa aku dulu pun dia tak naik. So kena faham seks itu. Kau kena faham benda tu. Sebab tu kalau boleh aku akan bawa Masya ni sekali dengan YPM. Walaupun aku tahu mostly budak-budak lelaki ramai yang tak accept dia. Takpelah, take time. Bagi dia masa untuk ada dalam team. Kalau betul-betul dah tak nak sangat, aku sendiri decide siapa yang patut keluarkan. Faham? Sama ada aku dengan Masya keluar ke, ataupun korang keluar ke, ataupun kau keluar ke, ataupun kau ada rezeki lebih nanti, kan? Kau kan sekarang apa? Dengan Intan kan? Kau mana saya panggil dia? Mana ada gila? Mana tahu? Kita tak tahu rezeki kau kat mana, betul tak? So macam tu Abidah, kau tak boleh buat keputusan buru-buru. So maksudnya kau sekarang ni okey? Kau tak nak buang Masya lah maksudnya? Aku tak nak buang Masya, aku tak nak buang kau, aku tak nak buat pilihan. Miss, dia akan stay je dalam team ni? Ya, dia akan stay dalam team ni. Macam mana aku cakap, tak apa Aim, kalau itu jawapan. So ya, aku anggap aku tak boleh nak cakap apa dah. Aku cuma kena faham set korang dua, cukup. Itu je. Kalau nak lebih-lebih tentang nak isu buang ke apa ke, aku tak berminat. Sebab aku rasa kita bekerja sama satu team, kita boleh naik dengan laju. Tak boleh ada rasa selfish pun dalam diri. Tak apa Aim, kau lah terpaling bos. So kau fikirlah mana baik mana. Tak, aku tak mengerti. Aku cuma cakap betul lah, kau bos kan, kau yang decide semua benda. So kau fikir je, aku pun nak keluar dah.
aku sebenarnya nak gerak lah. Cuma aku nak simpan benda ni. Tapi kalau kau dah tak boleh accept benda tu, it's okay. Aku pun malas cakap. Sebab kau bos. Kau bos YPM. Jadi aku tak buat apa. Ya, okay. Okay, tak apa. Tak apa, aku gerak lah. Okay, ciao.